tapi untuk masa depan. Terima kasih kepada seluruh warga dan semua komponen, terutama Pak Lurah serta Pak RW yang hari ini bersinergi dengan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Insya Allah dengan penanaman pohon ini, maka kita berharap bahwa Kota Makassar ini bisa menjadi indah. Dan kita kembali tagline kita bahwa kita beri untuk masa depan. Penanaman pohon ini adalah salah satu masa depan kita. Ya, untuk anak cucu kita, kita kota kita hijau, kota kita bisa memberikan udara yang lebih segar, insya Allah kota kita akan lebih nyaman untuk semua. Terima kasih. Atas partisipasi serta kedatangan dari teman-teman dari Sekretariat Dewan DPR Kota Makassar, semoga kegiatan ini juga dapat menurunkan pemanasan global yang ada di dunia dan khususnya yang ada di Kota Makassar. Satu pohon untuk kehidupan.